Yang terhormat, ada yang di sini Haji Sukri, mantan, menteri pejabat kedaulatan di pengurus Sisi DOS daerah Kemunyan, Wan Dayan Jamila, Awang Hasan, pengurus Sisi DOS daerah Asia Jaya, Pasir Utara, Haji Dario, Lembaga Haji yang datang, dan semua tetangga kita. Dengan kesempatan ini, saya selaku mantan pengurus daerah Kemunyan di DOS ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih di atas segala kerjasama dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Kepada saya menjadi pengurus daerah di DOS daerah Kemunyan. Sampai tahun PIDWS daerah Sumedang bagi tahun 2015-2018.
Sesungguhnya sama-sama kita di sini mengucapkan penghargaan kita kepada mantan pengurusi PPRDS Pengajian Bangla. Biarlah kita bertepukan hebat kepada kesempatan dia selama ini. Tidak akhir. Terima kasih untuk kita mengucapkan. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada guru setia yang bersama dengan angkatan kuasanya yang berusaha memastikan kelancaran majlis pada malam ini. Hadirin yang saya kasihi sekalian, kita memperkuat di negara kita ketika wanita di dalam masyarakat dipandang tinggi setanding lelaki. Penindasan dalam perwanitaan tidak wujud lagi di negara seperti kita ini, malah hak kesamarataan wanita sentiasa terpelihara dan terjamin. Terbukti pada malam ini, tadi saya bercakap dengan Radio, terbukti di sini wanita di Senunjan, di seluruh daerah Senunjan, di seluruh Parlimen Datang Sadong begitu hebat sekali dan mampu mengajukan lagi. Kita lihat pada malam ini Dewan penuh, saya rasa dalam 53. Saya lakukan 59 campur 12, hampir 350 meja. Tahniah diucapkan kepada semua. Kita juga sangat bersyukur kerana Yang Berhormat Perdana Menteri pada sidang kemuncak ASEAN ke-26 di Kuala Lumpur pada awal minggu ini mahu negara ASEAN mengiktirafkan peranan wanita dengan menggalakkan penyertaan wanita dalam pembentukan komuniti ASEAN menjelang akhir tahun ini. Alhamdulillah, aspirasi itu diterima serta suara oleh negara anggota demi membangkitkan ASEAN yang kompetitif, inovatif dan dinamis. Oleh demikian, perempuan-perempuan, saya melihat nilainya sebagai peluang besar bagi PPRDS selaku NGO wanita yang berpengaruh di negeri ini untuk lebih menonjolkan diri, menerusi peranan dan sumbangannya dalam sektor ekonomi dan sosial budaya. Sudah tibanya masa untuk PPRDS menjadi ejen perubahan kepada keamanan dan membawa perbezaan kepada negara kita. Tadi saya melihat ini, di sini temanya ialah jaminan kemesraan memupuk insan penyayang. Ini rasa tema yang begitu baik sekali untuk kita gunakan sebagai panduan untuk kita menjadi ejen perubahan di dalam negeri ini. Sebetulnya kepada tuan-tuan, kerajaan mempunyai program khususnya memberi tumpuan kepada golongan suri rumah. Rebut peluang ini, saya tahu ada di kalangan wanita yang berada di hadapan saya ini yang ramai ini mempunyai kemahiran yang begitu pelbagai sekali. Contohnya kita lihat di sini, ini adalah salah satu daripada kemahiran yang ditunjukkan oleh salah seorang daripada ahli kita. Kita beri tepukan yang hangat untuk dia dan mereka senang untuk melahirkan kampung seribu seperti ini. Jadi ini di antara satu daripada kemahiran yang kita dapat lihat di hadapan mata kita. Dan sesungguhnya wanita boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Saya tidak mampu lagi mendengar kalau wanita ditanya, oh saya tidak ada apa-apa. Ramai di kalangan wanita kita yang menjadi suri rumah tangga, yang juga menjalankan tanaman padi di kawasan masing-masing, di kampung masing-masing, menjaga anak-anak. Apabila ditanya, oh buat apa saya orang biasa, saya tidak ada apa-apa. Mulai dari hari ini para wanita sekalian, kita tidak mampu mendengar wanita yang terdiri tidak ada apa-apa. Kerana membimbing anak-anak di rumah dan keluarga merupakan satu kerja yang begitu sukar sekali. Bukan senang, hanya lelaki mampu atau tidak mereka. Kalau mereka diberi tugasan seperti kita wanita, maka wanita lihatlah kepada diri kita, berilah diri kita harga, hargailah diri kita sendiri. Jadi janganlah kita mempunyai hanya menjadi tukang kebun di kawasan di rumah kita, kita mengatakan kita orang biasa sudah tidak ada apa-apa. Perempuan dan perempuan sekalian, wanita yang mampu mengajar, menguruskan rumah tangga, menguruskan anak-anak mereka, menguruskan kerja rumah serta
Karena apa? Karena mereka lah penyumbang kepada ekonomi dan juga pertumbuhan yang besar sekali dalam negara kita ini. Jadi kepada wanita ini saya kasihkan. Di negara Jepun, beberapa tahun yang lalu saya membaca konsep Womenomics. Womenomics adalah ekonomi mengenai wanita. Diperkenalkan sehingga keberkesanannya menyumbang kepada 15% peningkatan keluaran dalam negara asal ataupun yang disebut GDP, untuk kita di Malaysia ini di mana BPS untuk memainkan peranan sebagai NGO seperti mana apa yang berlaku di negara Jepun supaya wanita kita juga memainkan peranan seperti mana yang mereka telah lakukan dan memberi sumbangan menjadi besar sekali untuk negara Jepun. Saya mempercayakan lagi bahwa BPS mampu menyambut cabaran ini kerana terbukti selama ini bahwa BPS sentiasa berbiak aktif dalam bidang keusahawanan dengan membantu ahli-ahlinya meningkatkan ekonomi. Apalagi dengan pertambahan cabang PPWS di kawasan luar bandar, membuktikan kejayaan PPWS dalam memberi kesedaran kepada wanita di kawasan kita ini untuk bersama-sama maju ke hadapan. Sesungguhnya kejayaan inilah yang akan menjadi pemandu kepada peningkatan penyertaan wanita dalam membangunkan sebuah negara. Untuk panduan kita bersama, terutama sekali para wanita sekalian, negara kita mempunyai seramai 9.83 juta wanita berusia di antara 15 hingga ke 64 tahun. 9.83 juta. Dan daripada jumlah ini, 4.72 juta, yaitu 48% adalah wanita di luar pasaran tenaga kerja. Manakala sebahagian besar daripadanya, yaitu 3.04 juta, terbabit dengan kerja rumah, yaitu household, yang mengatakan mereka tidak ada apa-apa tadi. Daripada jumlah 3.04 juta itu, sebahagian besar mereka adalah golongan suri rumah yang hadapi kesukaran untuk keluar bekerja kerana terpaksa menjaga anak dan mengurus keluarga. Kompon dan teman sekalian, kejayaan PPWS telah menyatupadukan wanita dari pelbagai latar belakang dan peringkat umur melalui aktivitinya bukan sahaja menyumbang ke arah peningkatan ilmu dan kemahiran tetapi juga penghayatan hidup berpersatuan berkeraskan kerjasama dan kesepakatan antara satu sama lain. Seringkali saya bercakap dan berbincang dengan ahli-ahli PPWS. Kitalah menjadi ejen perubahan di kawasan kita. Kalau dulu, bila saya masuk di sini, ada satu sahaja PPWS di Singgitan yang hanya donor, tidak bergerak, kerana tidak ada penyiasatan. Jadi lama-kelamaan kita semakin buka, semakin berkembang. Dan disitulah kita melihat seramai-ramai wanita di kawasan kita, khususnya di kawasan Singgitan ini, berkumpul untuk meningkatkan kehidupan mereka sebagai seorang wanita, sebagai istri, sebagai orang yang mengusahakan ekonomi rumah tangga mereka dari dalam rumah. Semangat kesukarelaan dan keharmonian inilah yang menjadi pemakil kepada kejayaan demi kejayaan yang dicapai oleh PPWS sehingga menjadi salah satu NGO terkemuka dan dikagumi bukan saja di Sarawak malah seluruh Malaysia. Jadi kita sebagai ahli PPWS kepada golongan lelaki yang mempunyai isteri sebagai ahli PPWS ingin saya kasihkan ke sini. Mungkin PPWS yang kita nampak di sini adalah PPWS di peringkat kampung berpindah cawangan. Namun begitu PPWS adalah sebuah organisasi yang mempunyai jalinan ataupun associate member
of ACWW, Associated Country Women of the World, yaitu di peringkat dunia, peringkat antarabangsa. Jadi dengan itu kami tidak ketinggalan. PPWS Cawang mana sekalipun tidak ketinggalan. Maka sebab itu mereka mungkin ada rezekinya boleh pergi ke luar negara bersama mereka yang lain. Walaupun waktu hanya 3 tahun sekali, tetapi kiranya menghadapi kalau ada salah seorang keadaan kita berpeluang untuk menghadirkan diri supaya melihat bagaimana keadaan di luar negara di tingkat antarabangsa diadakan. Dan pada malam ini pemerintah kita meraihkan perairan pucuk pimpinan baru bagi pilihan tahun 2015 ke 2018. Alhamdulillah, pemilihan pengurusi baru bagi PPWS daerah Semenanjung berjalan lancar. Dan sejak 2 bulan yang lalu, PPWS Semenanjung sudah pun di bawah kepimpinan baru. Kita lihat pada malam ini, kita saksi sendiri. Walaupun pemerintah Ramlah sudah tidak menjadi sudah menjadi mantan pengurusi pada 2 bulan, tetapi sebagai seorang pengurusi daerah yang baru, pondayan yang dilahirkan. Beliau memberi penghormatan kepada mantan, memberi penghormatan untuk memberi ucapan, karena beliau tahu sumbangan yang bagian pemadam Ramlah sudah begitu besar sekali. Dan disitulah beliau juga mempelajarinya. Kita memberikan ucapannya kepada Puan Dayang Jamilah. Sepanjang tempoh Puan Hajah Ramlah, saya juga banyak bersama mereka dan saya ucapkan banyak terima kasih dan penerima ucapannya di atas sumbangan beliau. Oleh itu, sepanjang malam jalanan mesra perwakilan 3 tahun, saya serta seluruh keluarga PPWS daerah Semenanjung, itu juga daerah Sagun Raya yang ada bersama kita pada malam ini, kita terima kasih. Kita mengucapkan penghargaan yang tidak terhingga kepada Puan Hajah Ramlah Binti Labak yang banyak berjasa sepanjang menjalankan jawatan sebagai pengurusi PPWS daerah Semenanjung yang berdatang sejak 2012 hingga 2015. Intinya contoh pemimpin kita kepada perempuan. Beliau membawa bersama golongan bukan sahaja orang lain, tetapi golongan Iban dan juga orang Cina bersatu padu bersama menjadi ahli PPWS dan kita sendiri mengadakan aktiviti bersama-sama dengan begitu ramai sekali. Jadi sepanjang tempoh itu kita telah menyaksikan perkembangan positif PPWS Semenanjung. Daripada golongan wanita yang kurang pendedahan kepada golongan wanita yang berpandangan jauh ke hadapan serta bijak, bukan sahaja dalam urus rumah tangga, malah dalam membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Pembibatan PPWS dalam acara-acara besar sekitar Parlimen Batang Satu juga menjadikan sebuah indigo yang boleh diharap. Lebih-lebih apabila menggalas-galas sebagai kru setia, catering serta jawatan kuasa kecil. Ini membuktikan NGO wanita juga mampu memikul tanggungjawab besar di bawah satu semangat bersatu hati dan kerjasama dengan kami. Kumpul Dr. Surian menurut sejarah PPWS daerah Semenanjung yang merupakan antara PPWS yang terawal ditubuhkan di kawasan Luar Pandang itu sekitar tahun 70-an. Saya nak memberi penghargaan juga kepada Kaunselor Hajah Abid Nia Kaunselor Gadu. Beliau di antara orang pertama juga yang menjadi ahli PPWS dari tahun 70-an dan sehingga hari ini tidak jemu-jemu bersama dengan kita. Tepukan kepada beliau juga. Ketika itu pemerintah ahli-ahli PPWS dari Kuching termasuk mak saya datang ke Semenanjung untuk berkongsi ilmu memasak, seni tangan, jahitan, serta tangan yang semuanya ditunggu ajar pada ahli PPWS. Pembuluh bangunan kecil dengan sedikit demi sedikit cawangan di sekitar Semenanjung juga. Kini PPWS Semenanjung mempunyai 50 cawangan dengan selama 1,600 keanggaran.
ucapkan kepada semua pemimpin-pemimpin di PWS di daerah Semenanjung yang sudah sedikit dalam usaha memartabatkan kedudukan wanita di kawasan ini. Namun, kita tidak harus berpuas hati dengan pencapaian yang telah tercapai. Untuk rekor jumlah aliti 3PS seluruh negeri Sarawak adalah selama 13,000 ahli di seluruh Sarawak perlu ditingkatkan lagi dengan meningkatkan jumlah generasi muda. Oleh demikian, saya berharap pucuk pimpinan baru ini nanti memikirkan strategi dan pendekatan terbaik untuk menarik minat generasi muda melibatkan diri dengan TPWS. Adakan program smart partnership dengan pihak sekolah. Adakan program untuk anak-anak aliti TPWS supaya mereka boleh menggalakkan generasi muda ini untuk menyertai TPWS seperti ini. Semoga dengan harapan dan azam itu nanti akan membawa TPWS terus ke hadapan dan kekal menjadi NGO paling prestis dan terunggul di Sarawak. Semoga dengan pimpinan baru, pengurusan baru TPWS daerah Semenanjung, kepercayaan juga TPWS Semenanjung dapat menjadi acara TPWS yang sentiasa tampil dengan pelbagai idea dan inovasi baru sesuai dengan masalah kita untuk merebutkan dan meremajakan TPWS seiring dengan objektif menarik penyertaan lebih ramai anak dari kalangan generasi muda. Saya yang memberi cabaran ini kerana saya telah ditawarkan untuk membawa program inovasi ke Semenanjung ini dan saya minta supaya anak TPWS ini dimasukkan paling datang sahaja kawasan paling datang sahaja dari awal ini fikirlah apakah produk yang inovatif yang boleh dibuat oleh pihak ahli TPWS untuk menampilkan TPWS kawasan paling datang sahaja supaya kita dapat menerima geran untuk menghadirkan program tersebut. Dan itu perempuan-perempuan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah ada dan terima kasih kepada ahli-ahli TPWS sudah berkuasa kepada mereka yang telah menjadi jawatan kuasa dan ahli TPWS dan jabatan-jabatan semuanya saya ucapkan tahniah terima kasih kepada semua dan sampai datang Pak Rami semuanya datang dengan selamat dan berhubungan balik juga dengan keadaan dengan selamat dan ini saya dengan pasti silah dan amrahi merasmikan lagi semasa malam dari nama sebuah perwakilan tidaklah mungkin tidak menjadi ekspresi dan bagi pendapatan 2015 ke 2018 dan yang akan aku berikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, dari